kontrol bar, ada pengelasan di sana. Ya. Siapa yang ngelas? Gua. Lu yang ngelas. Ya. Gua pakai punya Yamaha Mio. 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 15.000 saja. Kalau itu rusak, berat ya? Game over. Ini mungkin mundur lagi setahun atau dua tahun lagi deh jadi mobilnya. Saat ditembak nos itu berapa sam jadinya? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Tele Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Wawancara gue kali ini, temen wawancara gue kali ini, dan yang mau gue tanya-tanya nih mobilnya ini spesial seperti yang biasa-biasanya, tapi kalau yang ini kayak telurnya dua nih, super spesial. Karena kalau gue ngelihat mobil, kalau lo ngelihat mobil belakang ini 99% ya sana ya, dibikin sendiri sama Mas Rik. Sehat ya? Sehat, thank you Wan. Wah gila, jadi waktu pas pertama kali gue tahu mobil ini ada, ngobrol sama dia, mobil ini lu bangun sendiri. Oh gue pikir bangun sendiri dalam arti lu tetap ke bengkel gitu ya, loh, tapi tetap lu yang supervisi gitu-gitu loh. Dan ternyata enggak teman-teman, ini mobil pure lu kerjain sendiri. Betul, dua tangan. Ya? Ya, lu kerjain sendiri ya, pure sampai jadi kayak gini. Nah buat teman-teman semua yang lagi penasaran nih, kok bisa dan gimana caranya gitu loh. Nah, jangan lupa nih yang lagi nonton, support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya gitu. Baru nanti kita akan ngobrol masalah seri ke-6 ini. Lu siap-siap kopi, lu siap-siap cemilan lo, karena ini akan panjang banget urusannya. Nah, buat teman-teman semua juga, gue udah dilihatin sama Ko Brami dari kanan gue nih. Jangan lupa, buat teman-teman yang mau official merchandise dari Indonesia, yaitu Dialy Brand, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dialy Indonesia gitu. Udah ya, Ko? Teko. Pokoknya udah yang kayak set, kagak disebut ini gue kan. Selipan. Selipan, bener. Nah, sekarang kita mulai aja. San, ini basicnya BMW E36 jenis apa? Maksudnya kan ada 38, 320, 323. Ini basicnya basicnya apa dan tahun berapa? Oke, jujur kalau ngomongin aslinya ya, gue juga nggak tahu karena gue ngambil bangke. Tapi kayaknya kalau dari sasisnya itu 318. 318, ya. Karena gue ngambil ini tuh bener-bener nggak ada mesin, nggak ada interior, cuman ada body dan pintu, udah itu doang. Kaca? Kaca pun nggak ada. Angin-anginan banget. Iya, kaca pun nggak ada. Ya. Jadi pas, baru dibahas. Jadi pas gue ngambil ini, lucunya itu, jadi kan lu dia kenal bini gue nih teman-teman ya, ya. Bini gue tuh Soypedia lah. Jadi bini gue itu pada saat itu gue ngambil mau merit. Persis mau merit. Waduh. Di saat itu kan pasti kalau teman-teman yang merit ya, itu keuangan tuh lagi di ada auditor lah ibaratnya. Gua langsung kebayang lagi San itu jadi, "Lah, apa sih?" Ya. Gitu. Jadi pas gua ngambil mobil ini, gua ngomong ke bini gua, "Temenin gua dong ngambil mobil." Karena mobil enggak ada mesinnya kan harus diderek. Manggil tolong mahal, Jack. Jadi gua minjem Grand Max dari bengkel. Oh iya. Gue nggak ada orang bisa gue suruh dong. Gue suruh lah bini gue. Lu supirin Grand Max-nya, gue di belakang. Wah bener-bener. Jadi ini mobil siapa? Customer gue, karena bini gue tahu gue ngerjain mobil. Customer gue. Oh dia udah lihat mobilnya? Udah lihat mobilnya. Tapi gue bilang ini mobil customer gue mau gue kerjain. Oke. Okay. Ceritanya. Oke. Okay. Bawalah doi bawa Grand Max, gue di belakangnya dipakai tali kan. Metal emang kan. Sampai kesini. Tiba-tiba 2 bulan kemudian teman gue keceplosan. Mobil udah lu ambil, kapan lu bangunnya? Buat lu kan, rame lah langsung bini gua. Itu mobil lu sob gitu kan. Panjang udah harus keramasin gua. Itu mobil lu sob. Bahaya sih dia kalau udah ambil kayak gitu sih, bahaya. Itu 2 bulan sebelum nikah? Berapa? 2 bulanan lah kurang lebih, 2 bulanan sebelum gua nikah. Wah temen lu nanya bawa malapetaka berarti ya? Malapetaka. Persis keceplosan. Gue nggak briefing juga sih ke teman gue, cuman jadi kayak, oh gitu, oh ya udah, karena udah kepalang kecembung, ketahuan, udah dimarahin, ya udahlah. Kondisi, soalnya nih kondisinya udah nggak berbentuk, bemper, lampu, nggak ada, nggak ada, sampai pelek pun nggak ada. Oh gitu, pelek lu nyerek, dereknya pakai? Pinjem pelek, buat pinjem muter pelek. Doang nih. Buat jalan doang. Rem gitu ada? Ada, adain. Oh ada ya. Adain. Shock gitu nempel kan? Shock cuman shock aja nggak ada pernya. Wah pendek dong. Jadi bener-bener angka doang, iya. Kandas, ada kandas-kandasnya. Pakai ring 15 kalau saya standarnya ya. 15 gitu. Hajar aja lah udah. Toh mau dibangun juga gitu kan. Jadi kayak hancurin aja. Jadi buat lu semua nih yang mempertanyakan, lu ngangkat berapa dengan kondisi kayak gitu? Berapa, San? 5 juta.
Tapi ini lu dapetnya memang lo nyari. Gini, lo nyari berarti diniatin ya. Oke. Okay. Dengan lo nyari gitu diniatin gitu atau memang lo nggak sengaja nih tiba-tiba nemu nih kendaraan. Lebih nggak sengaja. Lebih nggak sengaja. Jadi awalnya itu gue justru berpikir kayak gue udah stop deh main mobil ya pada saat itu kan. Karena kan gue selama ini balap pakai mobil orang, mobil orang gue dandanin. Terus gue tiba-tiba ada teman gue nawarin, gue ada mobil nih nggak kepake, gue mau kiloin. Okay. Tapi dikiloin kan harganya murah banget. Lu mau nggak 5 juta? Gue mikir, ya gue bikin deh sekali ini bikin mobil pure sendiri dan punya gue. Karena kan selama ini pakai mobil orang dandanin ya gue balikin lagi kan rugi dong gue jatuhnya gitu kan. Oh, lu yang dandanin lu? Iya, dandanin gue. Jadi kayak wah kurang ini nih mobilnya. Udah lu kerjain aja. Nah, ini teman-teman gitu. Kalau yang mau digituin ya mobilnya ya hubungin Iksan aja ya. Kali-kali gitu. Masih kayaknya velgnya kurang bagus ya gantiin. Capek. Balikin. Ini kalau jasa kayak gini biasanya memang jadi rugi sih, Chan. Iya, rugi. Tapi kan rugi ada yang dilihat gitu bisa iya pakai udah gitu kan buat lu kompetisi juga ya. Soalnya nih si Mas Iksan ini lu tuh balap turun apa aja, San? Gua isom. Drifting sama isom. Oh, drifting sama isom. Ya, dua itu. Ya. Nah, kalau ngomongin masalah basic nih. Selain dari yang apa memang terbenturnya sama itu atau kenapa harus E36? Kenapa E36? Pasti kan lu kan ada pertimbangannya dong. Ya, ada pertimbangannya. Sebelum balap kan? Ya, justru dulu tuh gua senengnya mobil Jepang. Kayak lu lah gitu, mobil tuh balap ya, aku gak suka balap kan ya, mobil tuh balap tiba-tiba Jepang, karena spare partnya banyak segala macam. Iya, iya. Tapi pada saat itu gua kebetulan ngerjain mobil BMW-nya Astra ya, itu pas gua pelajarin mobil ya, itu punya geometri yang sangat bagus sekali, basicnya udah bagus. Si E36 ini? E36 ini. Oke. Okay. Jadi cuman perlu dandanin dikit, dia udah optimal lah. Okay. Nah kalau Jepang, lu harus ganti ini baru bagus. Iya. Itu ngobatin makanya kenapa gue ambil E36 selain murah ya, itu udah pasti murah banget. Dia punya basicnya yang bagus. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi sih E46, cuman lebih mahal. Makanya gue ambil ini. Gak ada yang goceng. Gila. Oh, dengan harga yang murah, terus lu udah pelajarin si geometrinya pun. Sudah cukup bagus, udah ready lah nih ya, ready, untuk dikulik-kulik dikit lo bisa langsung bisa buat balap. Nah, karena lo balapnya kan lo udah isom, udah drifting gitu. Nah, tadinya nih mobil ini lo basic lo mau buat apaan? Sebenarnya sih mau ke, ya bini ya, ini karena bini ya, bini gue sempat ngomong, bikin dong mobil rally karena dia suka rally. Jadi awalnya, deh pengen sprint rally nih. Tapi begitu dipikir-pikir, rally kan cost-nya mahal banget ya? Kayak satu event tuh lu bisa ganti segala macem. Iya. Akhirnya gua coba ke touring. Tapi dari touring, berjalannya waktu, kok kayaknya animo drifting naik lagi nih. Jadilah pindah ke drifting. Tapi spek mobil ini sendiri, itu emang udah gua siapin bisa rally, bisa touring, bisa drifting. Anjir. Itu yang gua siapin. Jadi sekali bangun, lu bisa ikut semuanya, nggak perlu ganti-ganti lagi. Gitu. Jadi ini memang ini lo siapin buat track weapon lo nih ya? Ya. Ya. Apapun balapnya nih. Apapun balapnya. Ya kan, emang lo bikin untuk itu. Jadi semua regulasi balapan gue pelajarin, kayak roll bar kan paling penting roll bar tuh silang harus kesini itu gue aplikasiin semua. Jadi semua regulasi ada di sini. Makanya tadi menjawab pertanyaan gue bilang sama Iksan, San, itu kok roll bar di depan ada 2 biji di depan di pilar A. Di pilar A, betul. Iya kan? Dan ternyata itu salah satu regulasi dari rally. Rally, jadi pada saat, kalau biasa kan satu doang gitu ya? Iya. Tapi kan kalau misalkan lu rally kan bisa teguling segala macam, nah itu buat nahan tangan lu, kaki lu, jadi ada side impact lagi di sebelah sini. Iya. Soalnya gue lihat di mobilnya dia dan udah ada roll bar yang nempel di sasis nih, di depan ya kan, di pilar A. Kok ada pipa lagi nih, gue bilang, makanya gue tanya sama dia, San, itu kok roll bar ada dua depannya? Ternyata memang mobil ini dibikin untuk segala macam event. Betul. Motor sport pokoknya. Mobil ini dibikin untuk motor sport ya. Nanggung. Nah, ngomongin prosesnya nih, dia kan, ini pasti teman-teman penasaran nih, kenapa lo meniatkan mobil ini bangun sendiri, San? Oh, oke. Kenapa gue meniatkan sendiri? Yeah. Karena satu, yang pasti gue bukan dari keluarga motorsport ya. Bapak gue itu
sangat benci motorsport bisa dibilang. Ibu gue apalagi, jadi gue nggak tahu sebenarnya gue anak siapa kalau di rumah. Kakak gue juga bingung. Jadi akhirnya gue bikin sendiri karena cost-nya itu lebih murah jauh. Jadi okay. Gue cuman beli spare part jatuhnya gitu. Oke. Beli spare part, pasang-pasang sendiri. Jadi kurang lebih cost-nya itu 80% dibanding kalau gue bikin di bengkel. Mengurangi 80% dong? 80%. Bukan mengurangi 20% jadi 80% enggak. Ya? Mengurangi 80%? Ya, karena kan harga bengkel itu paling mahal di jasa. Ya. Nah, jasa yang gue sikat. Jasanya yang gue sikat, gue kurangin. Jadi buat teman-teman bengkel bukan maksudnya gimana-gimana, emang gue gak ada duit, ibaratnya gitu. Ya, jadi gue bangun sendiri aja. Ya, tapi gue amazed. Jadi ini ada beberapa orang yang ikut gue syuting, terus gue ngomong, ini bikin sendiri. Sih gak kaget gitu. Enggak, maksudnya bikin sendiri, pakai dia sendiri. Hah? Bikin sendiri? Iya. Ya pasti orang-orang ngomong bikin sendiri, ya yang lu yang supervisi gitu, yeah. Segala macam dengan hitungan lo gitu ya San ya, tapi tetap yang ngerjain orang lain gitu. Kalau ini enggak, ini dia bikin sendiri ya pakai dia doang, yeah. Dia ngomong 99%. 1% apaan San? Yang megangin, yang gitu. Lah. Ya karena kan kalau ada baut jauh-jauh kan nyampe juga aja, gue nggak klaim 100%. Iya, yeah, malah jadi bahaya ya kan. Ya tetap ada. Teman yang bantuin. Tapi knalpot gue ngerjain di tukang knalpot sih. Iya, yeah, yeah, untuk ngelas-ngelas gitu ngelas-ngelas, segala macam. Ya. Nah, San, dari the whole mobil, menurut lo apa yang paling susah karena lo bangun mobil ini sendiri? Paling makan waktu dan paling susah roll bar. Roll bar? Roll bar itu paling makan waktu. Nah, tadi ini ada cerita menarik juga nih, roll bar. Gue tanya, lo tebak. Roll bar, gue habis berapa bikin roll bar? Lu pakai apa? Seamless. Mungkin teman-teman bisa browsing, bisa tanya sama teman-temannya itu harga satu mobil pipa seamless. Gak usah yang asli, yang Cina aja ya. Yang Cina. Itu berapa duit? Gitu loh. Itu mungkin di hampir mau 2 digit. Bisa ya? Ya, ya kan? Bener. Hampir 2 digit gitu. Ya 2 digit lah gitu. Nah, ini berapa San? Gua enggak enak nyebutin aja. Enggak apa-apa ya. Gak apa. Gue beli 800.000. Nah, kok bisa? Jadi gue hunting, pipanya ini gue hunting. Pipa seamless kan memang kalau di toko banyak yang baru. Jadi gue hunting tuh yang second-second, tapi memang ukurannya itu udah pas. Jadi kayak panjang, kalau lu beli satu gelondongan tuh biasanya 6 meter. Iya. 6 meter kan lu harus beli 6 meter. Iya, benar. Jadi kalau misalkan gue hunting-hunting ke toko-toko bekas tuh ada yang sisa 2 meter, ada yang 4 meter. Nah itu gue cocokin nih, oh pas nih 4 meter, gue beli. Tapi itu jatuhnya kan gue belinya kiloan. Anjir. Tapi memang tipenya seamless, itu susah banget carinya. Itu yang makan waktu. Itu makan waktu bukan karena, ya nyarinya susah ya San ya? Nyarinya. Nyari yang pas ya? Ngumpulin aja gue habis 2 bulan. Ngumpulin lu 2 bulan doang, gue pikir lama ya. Ya lumayan sih. Ya, ngerjainnya sebulan jadi 3 bulan. Ngerjainnya sebulan. Kayaknya 2 meter teman-teman, jangan nyari yang 15 cm gitu buat apaan. Akhirnya jadi kayak lem-leman doang ya kan, banyak banget rasanya anjir. Ini seamless sih murah, apa jadi alasannya jadi mahal banget ya, banyak banget didilas. Lu, jadi ada beberapa bagian saat lu bikin ini? Pipanya? Ada sekitar, karena nambel-nambel ya, itu sekitar 16-an lah kurang lebih. 16 piece? 16 lu jadiin satu? Jadiin satu. Dengan regulasi yang udah siap buat semua motor sport. Betul. Yang lu siapin itu. Nah, roll bar, ada pengelasan nih San. Ya. Siapa yang ngelas? Gua. Lu yang ngelas? Iya. Nekuk, ngelas. Oh, bending juga bending, lo? Bending, iya. Bending juga. Pakai? Pakai yang pipa bending itu. Di? Di bengkel teman gua. Jadi ngemal, ada ngemal caranya apa? Gua pikir kayak di, ini ada tiang listrik nih, enak nih bendingnya ya, pas. Ngek, pegangin sana ya, pegangin ya. Tapi dulu gua bikin kayak gitu. Oh iya. Dipanasin, terus gua tekuk. Zaman dulu bikinnya gitu. Iya. Yeah. Sekarang, jadi di kebetulan di samping itu ada bengkelnya Mas Wayan. Wah, sini ya, nih. Ya, di Mas Wayan situ. Iya. Jadi gue ngemal dulu di sini, Wan. Oke. Pakai pipa rem. Okay. Jadi pipa rem kan panjang tuh. Tinggal gue tekuk sini, sini, sini. Ntar gue bawa ke situ sama pipanya. Tekuk ke situ, balik lagi, cocok nggak? Balik lagi, bolak-balik. Naik motor. Naik motor. Bawa 6 meter. Udah naik motor. Yang penting murah. Jadi, iya benar. Kan tapi deket. Tapi deket. Deket, nggak membahayakan teman-teman. Deket. Bengkel Mas Wayan deket sini. Itu. Oh gitu. Ngelas di sini. Di sini? Di sini. Sini. Jadi zaman dulu memang alat las itu kan mahal ya? Iya. Sekarang itu lu bisa cari di marketplace itu cuman kayak 3 juta, 4 juta, dan kualitasnya lumayan bagus. Jadi gue pakai.
Oh iya, tapi mic gitu. Iya, tapi listrik harus gede ya. Udah enggak sekarang, Mas. Oh enggak. Udah enggak. Jadi enggak ada tuh urusan jegrek listrik. Enggak ada. Udah canggih deh sekarang apalagi. Bentar, dar. Yang Cina-Cina itu bagus jadinya. Banget tuh. Bagus, oh, iya? Bagus, bagus. Itu bagus. Itu banyak nih teman-teman. Oke. Bikin roll bar di rumah ya. Cerecet, cerecet. Oh, ini lu ngelas di sini. Di sini, di sini. Sendiri. Keren. Keren-keren. Pipa seamless-nya lu cari selama 2 bulan. Lo bending di bengkel Mas Wayan, terus lo las di sini. Las di sini. Itu semuanya di las doang, bawah-bawahnya. Iya, kan harus. Untuk, nah, bedanya nih, Sani. Mungkin teman-teman di depan juga pengen tahu. Kan ada roll bar yang... Bolt-on. Bolt-on, ya. Bener. Sama yang las. Kalau ngomongin masalah regulasi, yang bolt-on itu sebenarnya sah nggak dibikin regulasi? Untuk regulasi balap atau balap apa yang bisa pakai si bolt-on itu? Kalau tergantung balapannya, Wan. Kalau misalkan balapan yang kayak rally gitu, nggak boleh bolt-on. Oke. Okay. Setahu gua. Karena kan high impact-nya keras banget ya, tuh. Ya, tadi lu bilang tuh bisa teguling, ya, bisa teguling. Segala macam lah gitu. Jadi kalau ngomongin safety, lebih safety di las. Ya. Tapi kalau ngomongin simplify, itu ke bolt-on. Karena bolt-on bisa pakai di, setahu gua tuh slalom, okay. Drag, sama drifting kayaknya masih boleh deh bolt-on. Oke, okay. Tapi isom gitu tuh nggak boleh? Isom nggak boleh. Oke. Okay. Itu makanya okay, jadi okay. Kenapa gua langsung las aja. Iya, yeah, karena udah paling bener sama yeah. Yang paling ya, lo regulasinya jadi kena semua nih. Hmm. Dengan pipa seamless, dengan konstruksi yang memang udah mati nih, di las nih gitu ya kan. Nah, San, selain lo bikin roll bar sendiri, ini kan tadi lo bilang si mesin ini kosong, iya kan? Dan lo sudah mempersiapkan mobil ini untuk motor sport. Lo pakai mesin apa sekarang? Pakai BMW yang M52, B25. B25, berarti ya. Mesin standarnya BMW 323? Ya, betul. 323. Nah, mesin itu karena kan sekarang BMW lagi ramai banget nih, Wan, ya. Yeah. Dibikin struker 2800, okay. 3000 segala macam. Nah, itu tuh ramenya menggunakan blok besi yang ada di M50, gua enggak tahu deh, gua enggak terlalu okay. Apa BMW. Oke, okay, oke. Okay. Pokoknya bloknya besi. Bloknya besi itu jauh lebih kuat. Nah, makanya mesin ini kenapa gua ambil? Banyak orang yang enggak mau. Bilangnya blok aluminium memang lebih ringkih kalau bilang besi ya, lebih ringkih, terus gampang overheat lah dan segala macam. Nah, ini gua ngangkatnya murah juga. Cuman 5 juta kalau salah kalau angkat lagi. Jadi 10 juta tuh. Kalau paket makanan serba goceng, ini paket mobil serba goceng juga 5 juta. Ya mobil ya mesin. Jadi lu ngangkat mesin ini goceng kan? Goceng juga. Sama gearbox. Sama gearbox. Sama gearbox. Sama gearbox. Orangnya bilang gua enggak kepake nih karena gua mau pakai yang besi. Oke. Okay. Udah dong. Ya namanya negosiasi kan ya. Dia cuma megang duit, goceng nih. Goceng gua ambil sekarang, lu mau apa enggak? Diem. Ya udah deh, enggak pakai basa-basi. 4 juta dulu gua kasih, 1 juta gua cari lagi. Yang penting duit masuk dulu. Benar benar benar. Yang penting kekunci dulu. Kekunci dulu, 1 juta lagi gua cari ya, gituin. Dapatlah mesin. Si 323 ini. 323 ini. Nah, kan lu bikin buat motor sport, San nih. Buat motor sport terus dengan mesin 323 standar. Standar. Mesinnya dulu apain aja? Mesinnya adalah korek-koreknya. Korek-koreknya ada? Ada korek-koreknya. Jadi kalau dulu, nah ini lucu juga. Dulu itu kan gue balapan mesin kayak spare part tuh kalau nggak pesen dari luar, lu custom ke tukang bubut. Iya. Ya kan? Bikin ini, bikin itu, segala macem. Iya. Setelah gue pelajarin tuh capek banget, Wan. Oke. Okay. Kalau kenapa-napa, lu harus ke tukang bubut lagi, bikin lagi. Iya, benar. Harus benar. Order lagi, nunggu lagi. Iya. Jadi konsep gue yang sekarang ini adalah gue bikin mesin yang spare partnya semuanya ada di Jakarta. Itu konsep gue. Oke. Jadi? Jadi gue kayak misalkan juruan mesin ya, dalam-dalam mesin, itu gue pakai kanibalan-kanibalan yang bukan dari BMW. Ada dari Peugeot, ada dari Honda. Ada Honda. Honda harus ada. Honda itu bikin mobil kenceng. Percaya sama gue. Tuh. Dengerin. Honda tuh bikin kenceng. Sama ada dari, gue lupa, kalau nggak Toyota, Nissan satu lagi. Toyota. Jadi tiga. Itu gue combine di sini. Honda, Toyota, Peugeot. Ah, yang agak kurang common kan Peugeot nih ya. Lo pakai apaan di Peugeot? Peugeot clap in-nya gue pakai Peugeot. Dengan pertimbangan? Clap-nya lebih gede dan lebih enteng. Kalau lo beli clap aftermarket dari luar, Iya. Puluhan juta. Iya, ya, 6 juta, puluhan juta lah ya, sama shipping segala macam. Gua beli 1,5.
juta udah semuanya. Dan kalau kenapa-napa Wan, gue tinggal cari ke toko spare part selesai. Iya. Itu gampang ya. Toko spare part Peugeot. Peugeot. Yang dinaikin ya kan pas naik. Buat apa mas? Buat BMW. Sih kita nggak jual nggak sih itu. Klepnya doang. Peugeot. Itu. Stang pistonnya Honda. Stang piston pakai Honda? Stang pistonnya Honda. Pistonnya? BMW. Oh BMW? Pistonnya BMW. Stang pistonnya Honda. Nah itu jadi kalau buah jebol dan segala macam gue tinggal ke toko-toko spare part. Ah, tapi misah ya jadinya toko spare part. Misah, jadi gue tinggal kayak nggak sama toko spare part ya kan? Hmm. Nah, bawa plastik ini belanjanya beda-beda dah nih ya kan? Belanja beda-beda. Bonnya juga beda-beda nih. Kok ada bon Honda, ada bon Toyota, mah ada bon Peugeot ya kan? Alah, ada Peugeot. Nah, berarti kan mesin lo bikin sendiri dengan hitungan lo. Ya. Oh, ada satu lagi. Gue lupa bilang. Ada spare part motor. Ah, spare part motor. Ada spare part motor. Gue pakai. Jadi kalau di mesin tuh, ini agak teknis dikit ya. Nah, ada namanya trigger sensor tuh yang buat baca mesin lo, perputaran mesin lo. Punya BMW, originalnya itu sekitar 1 juta atau 2 jutaan lah ya. Si trigger sensor ya, ini? Trigger sensor gunanya ini untuk? Baca putaran mesin lo. Oke. Okay. Ya. Gue pakai punya Yamaha Mio. Mio? Mio. 15 ribu saja. Jadi kalau rusak gue balapan di Papua nih ya. Gue balapan di Papua. Mesin gua rusak, gua bisa nyari semuanya. Ya kalau harus... ya kalau trigger sensor, kasek. Tinggal cari toko motor, kok ada trigger Mio nggak gitu kan? 15 ribu. 15 ribu? 15 ribu. Bisa dipasang di BMW? Ya bisa. Nah ini hidup. Jadi gini ya teman-teman ya, buat teman-teman yang punya 36 nih, trigger sensornya coba ganti pakai Mio. Lo harus ganti ecu tapi. Oh, ganti ecu. Harus ganti ecunya. Ada embel-embel belakangnya. Atau yang mau pakai Mio, trigger sensornya pakai BMW, BMW juga ya, bisa. Selalu dah. Bisa. Jadi nih, dengan spek yang gado-gado ini nih, Sani. Kan pada penasaran nih, dengan hitungan lo segala macam, ini mesin lo, engine, on engine ya. Lu bisa menghasilkan berapa HP? On engine kebetulan gua dyno di sini juga itu terakhir 260 HP. 260 HP. 2500 cc. Kecil. Kalau lu di drifting sekarang kan udah gope 700, 1000 lah ya. Nah, ini paling paling kecil. Nah. Tapi 250 lu pakai spare part kayak gitu. Dan yang di mana? E36 dengan mesin 323 standar tuh HP berapa? Standarnya. 100 ya jauh, San. 90 kali ya? Berarti ya. HP-nya lumayan gede dong, San, bedanya. Ya dong, sama si standar nih. Ya. Dengan yang lo bilang nih, spare part generic. Ya. Bisa dibilang ya, ya dong. Kan kalau sekarang banyak banget nih teman-teman, spare part aftermarket yang memang dibikin untuk mesin itu, untuk meningkatkan performa. Ya contoh lah kayak tadi, klep, per klep, retainer, semua segala macam. Kalau Iksan ngomong, lebih banyak. Ini berarti lo lebih banyak head works. Ya. Iya. Iya. Kalau bloknya stangnya aja ganti. Pakai Honda. Pakai Honda. Enggak lo ini juga, enggak lo apa namanya? Stroke up. Enggak. Enggak, standar. Standar. Stroke tetap 2500. 2500. Stroke up yang mahal. Stroke up mahal. Sekarang itu bisa 17 juta. Masa dua kali mesinnya sama mobil? Oh, iya lagi ya, iya. Anjir. Benar. Hampir dua kali mesin dua kali. Plus mobil. Plus mobil. Nggak worth it, nggak worth it. Iya. Nah, si mesin berarti lo head works dan blok ya kalau head ya terlalu yang tadi Iksan ngomong. Lo kalau nih kalau lo penasaran apa yang dibikin sama Iksan sampai jadi mobil bisa kayak gitu, lo nonton YouTube-nya. Di YouTube-nya Iksan itu ada tutorial buat nih sampai mobil ini jadi dari apa? Dari awal banget. Iya. Yeah. Dari awal banget. YouTube lo apa namanya? Iksan Racing. Iksan Racing. Bisa lo tonton, abis itu jangan lupa di subscribe kayak YouTube-nya. Tolong ya guys. Jelit. Iya, asik. Nah, setelah mesin nih, kan ada peranti pendukung nih, San. Ya kan? Soalnya, gue pernah ngelihat updatean dia lagi ngerjain wiring. Betul. Lu nge-wiring sendiri? Sendiri juga. Itu 100% sendiri. 100% sendiri? 100% sendiri. Jadi dari mesin nggak nyala, lu wiring tuh? Iya, semuanya. Wah, gila sih. Sampai body-bodinya ya, bukan mesin doang. Oh iya? Sampai body-bodinya. Karena kan kosong. Oh iya lagi? Nggak ada. Iya lagi? Nggak ada, benar. Semuanya? Semuanya. Itu gue beli barangnya aja di marketplace juga. Sekarang kan murah-murah tuh di situ ya. Iya, iya. Dan apapun yang lo cari ada? Ada ya, kayak kabel otomotif bintik-bintik keluar cuy. Dan murah. Beli. Iya. Dan lo, kan menurut gue nih teman-teman ya, sepenglihatan gue, ngerakit mesin mungkin masih kelihatan enjoy lah gitu. Saat ketemu wiring
itu tuh mungkin, ya maaf nih ya, orang wine tuh antik-antik. Ya, betul. Iya gak sih? Bener betul. Gak sih? Semua antik-antik. Gue merhatiin tuh orang-orang yang kerjaan wine karena menurut gue tingkat stresnya tuh berbeda dibanding, ya gue gak nyepelein kerjaan yang lain, enggak. Tapi menurut gue, kalau udah wine tuh, lu bayangin dong, itu kabel dari ujung ke ujung warnanya beda. Ini yang masih nyambung kemana, ini buat apa, segala macam. Anjir, itu gue puyeng sih. Dan lu ngerjain sendiri. Sendiri. Sebenarnya wiring itu susah kalau lu mengcombine dari A ke B. Jadi kalau misalkan kabel standar, lu modifikasi lah, itu memang okay. Lebih kompleks. Okay. Kalau kosong, itu lebih fleksibel. Jadi kan lu tinggal bikin jalurnya, lu tandain. Nah kalau lu lihat mobil ini, kabelnya warnanya hampir cuma ada 3 warna. Biar murah. Oh. Gue bikin beli rollan gitu ya. Kalau kabel-kabel pabrikan lu, kabel sen warnanya ini. Iya, gitu iya, kan, iya, iya, iya. Kalau ini enggak. Jadi memang gue cuma beli 3 warna doang, karena itu yang paling murah. Jadi gue tarik-tarik satu-satu, itu lebih simpel sih. 3 hari lah gue ngerjain. 3 hari? 3 hari. Saya mau beli hidup. Kami mau beli hidup. Itu yang seru. Canggih. Iya seru sih. Gue dengernya seru, tapi saat gue disuruh ngerjain, gue belum. Nah, tapi tuh gue sangat, ya gue, jadi gue menurut gue nih, gue bakalan kayak appreciate lebih orang yang gue ngerjain itu, karena menurut gue halnya lebih kompleks. Kompleks. Menurut gue ya, teman-teman gitu loh. Nah, wiring. Mesin standar, ECU-nya udah gak standar dong. Betul. ECU-nya pakai apa? ECU-nya gue pakai Motec. Itu yang paling mahal. Oh, gak murah dong gak itu. Gak murah. Nah, kalau ngomongin masalah murah-mahal, tadi gue udah ngomong. Gue udah nanya, barang yang termahal yang di mobil ini apa, San? Ada dua. ECU, Motec, sama gue pakai PDM. Nah, oke, okay. PDM itu apa? PDM tuh kepanjangan, singkatan dari Power Distribution Module. Jadi okay. Semua elektronik lu itu dikontrol dari komputer juga. Jadi nggak ada sikring, nggak ada relay. Dan semua aktivitas kelistrikan lu itu termonitor. Bebannya berapa, arusnya berapa, dan segala macamnya. Itu dipakai di balapan endurance 24 jam. Oh ya? Si PDM itu? Si PDM iya, karena itu. terus-terusan jalan ya? Iya. Kenapa gue pakai itu juga? Karena gue seneng belajar, gue pengen ngulik gitu ya. Dan nggak mungkin gue suruh orang untuk beli barang itu dan gue pelajarin. Itu kan kayak amat langka sekali gue ketemu orang kayak ya, gitu. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Itu amat langka sekali. Jadi gue bener-bener spend duit dan nabung lebih banyak di situ karena itu satu-satunya yang belum pernah gue pelajarin. Okay. Si Motec dan PDM itu. Oke. Okay. Nah, Motec kan pinter banget nih sana. Ya. Iya dong. Betul. Itu kenapa lo pakai Motec untuk si mobil ini? Atau memang lo butuh fiturnya? Enggak. Sebenarnya fiturnya enggak butuh juga. Okay. Banyak yang enggak kepake juga. Oke, okay, oke. Okay. Sejujurnya. Tapi karena gue pengen lebih ngulik, Motec itu satu-satunya ECU yang belum pernah gue pasang dan gue pelajarin. Kenapa gue pilih itu? Banyak yang enggak kepake, kayak tetek bengek lah, apa anti-lag dan segala macam enggak gue pake. Oh. Tapi gue pengen pelajarin apa yang ada dalam situ. Oh, gitu oke. Okay. Ya, yang di mana nanti saat lu upgrade, lu ECU lu nggak perlu upgrade lagi. Ya. ECU-nya sudah mumpuni nih. Sudah mumpuni. Iya kan? Anjir, wiring sendiri. Dan lu masang Motec sendiri? Sendirilah. Oh iya sih, wiring. Iya, masa di luar mahal, cuy. Mahal sih. Tapi berarti no room to error dong. Nggak ada. Colok-colok, des, anjir, ngaduk Motec lagi. Itulah yang paling deg-degan pada saat gue mau nyalain. Iya dong, itu yang paling benar-benar gue takutin. Kalau itu rusak, udah tank, game over. Ini mungkin mundur lagi setahun atau dua tahun lagi deh jadi mobilnya. Iya. Itu Motec stand. Jadi sama kan di kalau lihat di setirnya tuh banyak tombol-tombol, itu aktif semua. Oh ya? Iya, jadi kayak di bawah tuh kanan kiri ada buat ngatur traction control. Oke. Okay. Sama ada ngatur yang sebelah kiri itu gue pasang buat ABS sama launch control. Jadi semuanya aktif. Anjir. Nah, yang lucunya tank. Kabelnya itu kan kalau lu pakai kabel standar lu puter-puter setir pasti putus dong. Ya kan? Itu kabel. Kusut ya. Malah jadi kagak balik setirnya ya kan? Tahu enggak gua pakai kabel apa? Telepon. Hah? Kabel telepon spiral. Hah? Kalau lu tarik jadi panjang kan? Hah? Nah itu. 30.000 saja di marketplace. Oh, tapi colokannya dirubah dong, enggak colokan kayak telepon kan? Iya. Colokannya gua rubah. Malah kotak colokannya. Kotak, ya? Ini kemana ya lo kayak kagak ada jacknya. Oh, anjir. Itu. Oh iya, tapi gue ngeliat ada beberapa setir yang motor sport pakai juga bentuknya spiral gitu ya? Iya, itu yang benar-benar buat motor sport. Oh beda, lo udah nggak pakai kabel buat telepon? Itu jutaan kabelnya,
gue cari nih, muter apa ya? Kabel telepon. Wah anjir. Nah, itu kan tadi wiring ya, wiring segala macam. Ini si dash logger ya ngomong. Ini pakai apa San? Sama dari AIM juga. Jadi dari si AIM. PDM sama dash loggernya satu. Punya AIM. Punya AIM. Oke, itu berarti ya memang perlu banget ya saat lu balap tuh ya. Enggak juga sih sebenarnya. BM aja. Keren aja. Keren aja. Iya sih, keren. Keren sih. BM aja kalau yang ini. BM itu aja. Mahal loh teman-teman, itu mahal, itu enggak murah tuh. Tapi semua pergerakan mobil lu, miringnya, nunduknya segala macam, record. Oh ya? Iya, record. Oh, jadi lu bisa mantau bukan hanya dari kinerja mesin, dari kinerja si bodinya pun. Iya. Gua ngerem tuh bodi gua menunduknya berapa derajat, gua ngegas berapa derajat, belok, body roll. Kalau drifting angle-nya itu kebaca semua. Oh, anjir. Jadi pada saat kalau gua balapan, kan selama ini kita cuman kayak sugesti nih, shocknya diiniin lah. Iya. Jadi gue punya data penunjang, kalau gue rubah ini, apa yang terjadi di sini? Wah. Speednya lah, apanya itu semua ke record. Makanya kenapa gue bilang BM, karena gue pengen benar-benar kulik sampai sedalam-dalamnya apa yang terjadi nih di kondisi mobil lah, ibaratnya kayak gitu. Keren lagi, anjir. Top. Nah, kita masih ngomongin akhirnya masuknya ke interior nih, San. Ya. Tadi dari mulai dash logger segala macam. Ini setir lo pakai apa setirnya? Setir gue beli second pakai case ya. Oke, case racing ya. Case racing ya. Oke, pakai itu. Terus kayak si rem tangan, shifter gitu-gitu ada yang berubah nggak sih di mobilnya? Ada. Shifter gue pakai short shifter yang Cina. 150.000. Anjir. E-brake-nya sama gue pakai hydraulic dari yang Cina juga, murah juga. Hydraulic berarti nggak ada kunciannya ya, rem tangan kunciannya. Ya kan yang ngelos aja gitu, lo lepas ya, turun rem tangannya. Betul. Gitu kan. Oke. Jadi, nah ini mobil tangki dalam apa tangki luar? Tangki luar, pakai aluminium. Oh. Karena kalau BMW kan jeleknya BMW itu tangkinya dua ya, kanan kiri. Jadi bensin lo tuh bisa pindah ke kanan kiri. Iya. Kehabisan bensin. Iya. Karena si pompanya nih ya di satu sebelah bagian, kanan, ya, satu bagian doang nih, nggak kanan kiri, ya kan bisa jadi saat lagi belok-belok gitu, kagak ada bensin nih, terus ada balik lagi nih, ya kan? Iya. Dan lu harus kalau nggak salah kan fullnya 60 liter kan berat banget. Iya. Nah, ini engine udah interior penunjang balap, di dalam selain dari yang tadi gue sebutin apa? Oh, jok, gue beli second dari temen gue Lucky. OMP. OMP, joknya pakai OMP? OMP. Okay. Karena setahu gue regulasi kan lu jok harus asli FIA. Ya karena itu safety juga sih ya. Iya benar. Makanya gue beli yang, cari yang second. Nah, ngomongin masalah FIA nih, ada regulasi nggak sih kalau di balap tuh? Kan ngomongin masalah jok itu kan ada... Ada luar sah? Nah, benar. Itu dipakai nggak? Atau gimana? Kalau di sini? Di regulasi kita sebenarnya... masih abu-abu. Oke. Antara dipakai atau enggak, tapi at least selama dia masih FIA dan nomor seri code-nya terdaftar, itu masih boleh. Kalau di luar itu yang kalau kadaluarsa lu harus ganti. Oke. Seat belt pun begitu? Seat belt pun sama. Harus FIA. Iya. Yang penting harus FIA nih. FIA. Oke. Okay. Seat belt agak hati-hati juga kalau kita beli yang KW, pada saat kita nabrak itu enggak ngunci, Jack. Suka ngelos. Bahaya. Itu gue pernah ngalamin. Gue belikan zaman dulu Takata banyak banget. Itu gue sempet kena. Begitu gue nabrak, gue maju ke setir. Nggak ngunci. Tapi kalau kita tarik-tarik ini, kekunci. Begitu. Tapi saat ada impact yang... Impact gede, los. Plak. Jir, bahaya. Itu yang agak bahaya. Makanya gue agak hati-hati di situ. Iya. Nah, itu buat pelajaran juga teman-teman. Buat yang teman-teman yang mungkin pakai seat belt yang kayak gitu, ini yang pakai seat belt bawaan mobil ya. Kalau buat gaya-gayaan ya, ini gue ngomongin untuk gaya-gayaan gitu. Kalau untuk balap ya mendingan yang kata Mas Iksan tadi, langsung pakai yang FIA aja, jadi lebih aman gitu. Karena itu fatal banget sih. Fatal akibatnya gitu kalau sampai nggak kunci. Kalau mobil rusak lu bisa ganti, kalau nyawa hilang ya. Wah, amit-amit sih anjir sih. Agak susah aja kayaknya jadi gua ada ini. Benar. Nah, tadi kan interior udah nih San. Gua ngelihat ada tabung NOS ya di dalam. Nah, gua penasaran sih. Maksud gua gini. Ini kan NOS ini kan katanya untuk naikin si HP. Betul. Naikin horsepower. Tadi lu bilang ini mobil berpower 200 sudah? 60. 260. BHP ya, BHP. Iya, on engine berarti ya. On engine ya berarti ya. Saat ditembak NOS itu, berapa San jadinya?
kantong kresek tuh lu lecek-lecekin selalu. Hah? Lu semprot silver metalnya di kantong kresek. Oke. Abis itu udah jangan terlalu tebel ya, tipis-tipis aja. Terus lu cocolin deh tuh kantong kreseknya.